Selamat pagi. Hari ini kita payung sikit kereta Iris. Yang mana tuan dia ni datang daripada mana awak? Dari Keramat tau. Dari Keramat. Awak bawa datang sebelah ni minta tolong saya tukarkan air macam dalam video tu lah. Ya. Kan? RM13 saya tengok harganya. Dan awak sendiri rasa memang tak ada minyak kan? Kan? Macam air sikit. Macam air saja kan? Tak payahlah gula-gula macam ni. Abang rasa pakai Toyota, ada rasa minyak tak? Minyak kan? Minyak Toyota ni yang bagus ni sebab dia berminyak. Berminyak dia nak elakkan daripada sistem-sistem saliran air paip-paip dalam blok daripada tukaran. Okay, biasa Iris ni kita nak tukar air. Komen akan buka skru bawah ni, nak bawah butterfly ni untuk buang air. Bawah radiator ada satu butterfly, dia buang air, air dah turun habis, dia ikat balik. Tapi abang punya cara buka tempat ni dan lagi satu dekat blok ni. Okey, dekat tepi blok ni ada skru Allen key. Allen key ni skru sebetul belakang exhaust. Kita buka dua tempat. So air akan masuk daripada atas, turun ke bawah radiator dan naik ke atas ni ada thermostat, air tak boleh masuk. So air radiator akan bersih, dia keluar ke bawah. Atas ni dia akan masuk pergi ke enjin, pergi ke enjin dan dia akan keluar ikut lubang yang kita dah buka tadi tu, screw tu. Payung sikit. Jauh sikit. Sekarang tsunami datang kan. Tengok nampak tu ada dua tempat air keluar. Air radiator bersih terbuang. Dan air blok enjin pun bersih terbuang. Termain angin sikit lah. Main angin sikit. Nampak tu. Air bersih sepenuhnya sebelum kita masukkan coolant Toyota. Alang-alang nak buat, nak tukar air, kita buat cara betul. Air yang sebetulnya. Tidak pun tak adalah dia sediakan butterfly ni dan skru ni pada blok. Apa gunanya kalau kita tak guna? Apa guna dia buat, dia letak tapi tak ada sengah-sengah pemain tak buka. Sekadar buka bawah. Susah sangat dia nak buka benda ni. Ketembak lagi angin. Ini dia. Hari ni akan payung kereta buatan. Buatan apa? Milik. Milik siapa tuan ni? Syami. Syami apa nama Facebook ni? Facebook. Syami MSN. Terima tu. Jangan cakap apa yang tak payung.